Oke, hello YouTube, hello bro, hello guys, hello semua. Kali ini saya hanya mau bikin video singkat aja untuk menjajal, mengetes antena ground plane handmade ya. Ini antena handmade ground plane. Ini pesanan teman sih. Kalau untuk antena aku sendiri yang bisa sehari-hari saya pakai itu yang ini versi terdahulu masih ya sederhana. Tapi ini ya bekerja dengan sangat baik. Tapi ini berhubung ini pesanan orang, pesanan teman, jadi ya saya buat agak bagusan lah. Jadi seperti ini. Ini antena multi protokolnya ya. Soalnya yang antena flash kayak internalnya ini udah aku mod di luar juga yang satu. Pakai antena mod juga ini dalamnya. Dan saya nggak mau ngebahas bagaimana cara ngebuatnya. Mungkin lain kali aja kalau sempat saya mau bikin tutorialnya. Jadi kali ini saya mau coba mengetes aja buat ya nembus-nembus tembok ringan lah sekeliling rumah dari dalam. Yang pasti ya lumayan lah. Terus kemudian juga mau ngetes ini antena patch. Ini kayak micro shield ORT ya. Cuma ini ibaratnya inspirasinya kopi no jutsu. Ini juga saya udah bikin dua, bikin tiga kemarin, tapi udah diambil teman satu. Kemudian yang ini juga mungkin lain kali buat giveaway aja. Kalau yang antara yang ini sama yang ini, ntar saya mau buat lagi buat yang tegak lurus sini ya, di sini. Ntar ngadepnya bisa ke sini sama ke sini. Jadi ini sementara masih saya pakai yang pagoda 2. Terus kemudian ntar saya pakai micin ini, micin braset. Kebetulan motornya masih bau-bau baru lah, baru 7 kali 8 kali terbang mungkin. Terus kameranya ini Candic N alias Candic Smooth. Kalau untuk videonya saya lupa, yang pasti ini 25 mW. Oke, ya itu aja video singkatnya. Langsung kita cek aja bagaimana performa dari antena ground plane handmade ini. Oke, ceki brot.